Kita jalan rencana kita. Iya benar, Bu. Yaudah sana, untung Bunya Aziza lagi sendirian. Baiklah, Adelia bakalan ke sana. Assalamualaikum, Tante. Assalamualaikum. Ada apa, Inti? Iya, aku di dalam. Oh, sendirian aja? Siapa ini? Ini ada oleh-oleh dari Ibu. Oh, makasih ya. Ayo masuk, Adelia. Iya. Iya, Tante. Si banyak banget lo, Adelia. Iya, Tante. Sama-sama. Udah, coba dulu aja. Coba ya. Iya. Ayo, Adelia, dimakan barangannya. Sudah, Tante. Adelia sudah kenyang. Makan-makan ya. Iya, habiskan ya, Tante. Wah, kayaknya enak nih. Gimana kuliah kamu aja ya? Alhamdulillah lancar kok, Tante. Kuliahnya lembut ya. Ibunya di mana? Ada di rumah. Enggak diajak ke sini? Iya, Ibu lagi sibuk. Ini minum, Tante. Iya, kasih. Bu, tiba-tiba sama Tante pusing ya? Kenapa, Tante? Dalam nih. Pelantakan Tante ke kamar ya, ada dia. Akhirnya, apa yang direncanakan berhasil, dan sekarang tinggal melanjutkan rencana berikutnya. Mana?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Iya. Kenapa, Aziza? Ibu, ya. Ibu meninggal. Apa? Ibumu meninggal? Ayah baru pulang. Baik, Nak. Ayah akan segera pulang. Adija, Nak. Adija. Adija. Kenapa Nak dengan ibu, Nak? Ibu, ya, ibu. Kenapa dengan ibu, Nak? Ibu, ya. Adija pulang, ibu udah gak ada, ya. Ibu, bangun, ibu. Aziza, ya, ya. Ayah hari ini dapat tugas dari kantor untuk pergi keluar kota hari ini. Jadi Aziza dan Adilia baik-baik di rumah, ya. Ayah ada tugas di luar kota berapa hari, ya? Kurang lebih 1 bulan. Oh, lama juga ya di sana. Ya, jadi Adilia dan Aziza baik-baik di rumah, ya, ketika ayah nanti pergi dinas ke luar kota. Iya, ya, pasti Aziza bakalan aku sama Adelia. Iya, ya, Adelia juga bakalan jagain Aziza kok. Udah seperti saudara semuanya. Hati-hati ya di rumah. Iya, ya, ya. Ayah, yaudah, Aziza pergi ke dalam, ya. Mau siapin barang-barang yang ayah mau bawa. Iya, baik. Mari, ya. Pamit dulu ya, ayah akan izin untuk dinas selama 1 bulan. Aziza dan Adelia, hati-hati di rumah ya. Selama ayah di dinas ke luar kota, kalian tolong jaga ibu kalian. Iya, ya. Iya, ya, ya, pasti. Hati-hati ya kalian. Iya, ya. Hati-hati ya, ya. Betulang, ayah. Jangan lupa bawa betul, ayah. Ya. Dadah. 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 Ya, hati-hati ya di jalan. Cepet pulang. Kamu beresin ke rumah. Bersihin ini pel semua ini lantai. Kita orang lagi mau istirahat di dalam. Bu. Bob,
dapat uang dari mana? Sedangkan uang yang aku punya tinggal yang di tabungan saja. Apa aku harus ambil dari tabungan? Tapi ya sudahlah, lebih baik aku ambil uang tabunganku saja daripada ibu sama Adelia marah-marah terus. Kangen sama ibu. Ibu, lihat gak ini? Ada harga diskon baju. Iya ya, bagus ini aja mau kamu beli. Ini, mana? Ini,
gimana menurut ibu, bagus nggak ini? Iya, ini bagus sih. Ini sih ya tokonya. Kurang tahu. Terus. Nanti kita ke tokonya aja nyari. Selamat pagi dengan Ibu Santoso. Iya. Kami dari Petugas Maskapai Penerbangan 1050CT dengan rute Lampung Sulawesi ingin memberitahukan bahwa pesawat tersebut telah hilang kontak sejak 2 dini hari. Kami mengabarkan bahwa salah satu penumpang kami dengan nickname Bapak Santoso belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Berarti kita nggak perlu susah-susah buat meracunin dia supaya dia cepat mati. Iya Bu, benar. Dan akhirnya semua kekayaan ini bisa kita miliki. Kita jangan bilang sama Azizah. Iya Bu, benar. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua hambamu ya Allah. Ya Allah, kenapa engkau ambil begitu cepat kedua orang tuaku? Ya Allah, semoga ibu dan saudara tiriku bisa berubah menjadi baik padaku. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa kamu gak cerita selama ini sama saya? Karena aku sudah pernah bilang sama kamu kalau ada apa, kita cerita. Azizah, sebenarnya selama ini aku sudah suka sama kamu, tapi aku tidak pernah mengungkapkannya. Sebenarnya aku juga sudah lama suka sama kamu. Azizah, ya? Aku ingin menjalin hubungan yang lebih serius denganmu. Apa kamu mau? Aku mau, tapi bagaimana dengan itu? Itu bukan masalah. Besok aku akan datang ke rumahmu dan berbicara dengan ibu tiri dan saudara tirimu.
aku akan melamarmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Restu, mari masuk. Makasih. Ayo Restu, kamu datang ke sini untuk apa? Seperti janji yang kemarin, aku ke sini ingin melamarmu. Selalu setia hangatkan hari-hariku senyummu. Damaikan aku.
kini saatnya ungkapkan rasa hatiku yang sudah lama kusimpan tanpa kau tahu bahwa aku nyaman denganmu. Bahwa aku inginkan kamu. Engkau beda, kau beda, tak seperti mereka yang peduli temani di saat luka. Engkau lain, kau lain, kau tak buta tahta, selalu ada dan ada saat bulan. Sekarang hingga senja pun datang.